Channel, dan kali ini tutorial fotografi akan seperti biasa akan bagi-bagi tutorial buat kalian semua, tutorial yang sangat beda dari channel-channel yang lain, oke? Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena akan update setiap hari, oke? Dan buat kalian yang belum subscribe, saya akan kasih waktu 10 detik untuk kalian subscribe, oke? 1, 2, 3, 9, 10, oke, terima kasih yang udah subscribe. Dan Kak Tutup Fotografi akan ngadain giveaway 100k pulsa atau 100.000 pulsa untuk 2 orang pemenang, ya guys. Kalau subscriber saya sudah 100.000, oke, caranya gampang, tinggal subscribe dan komen sebanyak-banyak. Oke, kita langsung saja pilih yang foto yang akan kita edit. Kita masuk ke pencahayaan karena di sini saya akan mengedit filter white, dan di sini saya akan menaikkan pencahayaannya kisaran 30 agar foto terlihat lebih bersih dan lebih terang. Dan untuk kontrasnya saya akan menurunkan kisaran minus 8, dan untuk high glare-nya saya akan menurunkan kisaran 78 kurang lebih agar memberikan efek putih, atau mungkin bisa kalian bisa naikkan sesuai dengan foto kalian masing-masing ya guys, atau bisa 80-an kurang lebih. Dan untuk bayangan juga sama fungsinya untuk menerangkan warna-warna gelap, dan saya akan menaikkan kisaran 41 lah kurang lebih. Dan jika sudah, kita akan menurunkan warna putihnya kisaran minus 18-an kurang lebih. Dan untuk hitam saya akan menaikkan setengahnya atau 50. Dan untuk kurva kalian bisa ikutin saja, dan kurva di sini agar memberikan efek keputih-putihan pada foto ya guys. Oke, jika sudah kita klik selesai dan lanjut ke menu color. Dan untuk temperatur saya cuma menaikkan sedikit, kisaran 12-an lah kurang lebih ya guys. Untuk corak saya tidak akan mengatur, dan kita lanjut saja ke vibransinya. Vibransinya saya akan menurunkan kisaran 2, dan untuk kejenuhan saya menurunkan minus 10. Dan untuk hue warna merah atau mix, kita lanjut ke mix. Dan untuk hue-nya saya menurunkan 20, dan untuk kejenuhan saya akan menaikkan kisaran 28 agar warna kulit tidak terlalu spi atau spias ya guys. Lanjut ke warna orange, dan untuk warna orange saya akan menurunkan 26-an lah kurang lebih. Dan untuk kejenuhan saya akan menurunkan juga. Dan untuk di sini peran luminance sangat penting ya guys, agar warna-warna foto itu terlihat keputih-putihan. Ada yang diturunkan, kebanyakan diturunkan atau dinaikkan ya guys, disitulah atau nanti. Dan untuk yellow saya akan menurunkan kisaran 50, dan untuk kejenuhan 100 agar warna orange atau kuning pada foto itu memudar ya guys. Lanjut ke warna green, dan di sini saya akan menaikkan kisaran 80-an lah kurang lebih ya guys. Dan untuk kejenuhan saya akan menurunkan juga kisaran minus 89 agar warna hijau pada foto itu tidak terlihat, karena foto di sini yang saya gunakan itu berbasis putih, jadi tidak akan kelihatan. Dan untuk warna aqua atau untuk warna langitnya, karena di sini tidak ada warna langit, saya akan memberikan tutorialnya buat kalian ya guys, agar warna langit kalian tuh berubah menjadi warna putih. Dan untuk warna birunya saya akan menurunkan juga agar warna langit kalian itu berubah menjadi putih kalau ada langit yang itu ya guys. Dan untuk warna ungu saya menurunkan kejenuhannya saja full, dan untuk pink juga sama. Jika sudah, kita lanjut ke selesai. Kita lanjut ke menu selanjutnya, menu split tone maksudnya ya. Dan jika kalian kesusahan, kalian bisa sesuaikan saja untuk menu ini, karena untuk mengatur menu ini di HP itu tidak atau susah ya guys, tidak gampang. Jadi kalian sesuaikan saja, jangan terlalu berpatokan dengan tutorial ya guys, karena setiap foto itu berbeda-beda dan ini hanya gambaran saja guys. Dan untuk efek kabutnya juga saya akan menaikkan atau menurunkan kisaran minus 1
Dan untuk pitnya itu saya akan menaikkan agar memberikan kesan-kesan ujung-ujungnya putih ya guys, kisaran 12. Kalian tiruan saja atau screenshot. Lanjut ke menu menajamkan, dan untuk menu menajamkan saya akan menaikkan 12, dan untuk detailnya kisaran 40, dan pengurangan noise saya akan menaikkan 20 agar terlihat lebih halus fotonya ya guys. Dan untuk detail biasa 60, pengurangan noise juga sama, saya akan menaikkan kisaran 20, dan detail juga sama. Dan inilah hasilnya kira-kira untuk filter white, dan kalian bisa lihat perbedaannya. Dan ini sangat simpel banget buat kalian yang susah ngedit. Dan jika kalian suka, silakan like, comment, and subscribe juga, share juga. Oke, see you di next video. Oke, see you.